Harta ente yang sesungguhnya itu bukan harta yang ente simpen. Yang ente sedekahin itu harta yang pasti. Itu tabungan ente di akhirat, invest ente di akhirat. Sebenar-benar invest itu tabungan akhirat tadi. Ente simpen sekarang yang mau berupa emas kayak berlian, duit. Yang ente simpen di berangkas, di bank, belum tentu punya ente. Suatu waktu besok nanti, kalau ada yang mendesak, atau ente dicuri, atau ente dia, wah dia bilang, sisa dia, hilang. Tapi yang ente sumbangin, walaupun itu sedikit, gak seberapa, tapi besar di sisi Allah Subhanahu, dan itu buat ente nanti di akhirat. Ya, Habib sering katakan, berapa banyak orang sekarang yang meninggal dunia, pengen dibangkitin lagi ke dunia, cuman satu permintaannya apa? Pengen nyumbangin hartanya karena Allah semuanya. Kenapa? Betapa dia tahu fadilah keutamaan orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu Taala.